Pemirsa, Ayo Hidup Sehat, membersihkan diri dari racun atau detox kini mulai digemari masyarakat. Selain untuk menjaga tubuh agar tetap bugar, detox diyakini lebih optimal dibandingkan dengan diet. Banyak cara untuk melakukan detoksifikasi, salah satunya dengan mengonsumsi makanan tertentu. Nah, berikut ini beberapa makanan terbaik untuk detoksifikasi dari berbagai belahan dunia. Di urutan pertama ada jahe. Jahe kerap digunakan sebagai salah satu obat tradisional, terutama untuk detox. Di Tiongkok, jahe dapat diolah menjadi teh jahe dan dikonsumsi setiap pagi hari saat perut kosong. Kenapa? Karena ketika perut masih kosong, kandungan antioksidan dari jahe bisa terserap sepenuhnya ke dalam tubuh. Selain kandungan antioksidan, hangatnya teh jahe juga dapat meningkatkan produksi keringat. Keluarnya keringat merupakan pertanda baik bagi proses detoksifikasi. Dengan begitu, tubuh akan menjadi lebih bersih dan sehat. Selanjutnya ada kacang hijau. Di Filipina, kacang hijau dimanfaatkan juga untuk proses detoksifikasi. Masyarakat Filipina percaya kacang hijau sangat baik untuk pencernaan dan memiliki kemampuan untuk menyerap racun dari lapisan dinding usus. Kandungan klorofil dan vitamin C pada kacang hijau juga berperan sebagai zat antioksidan dan agen untuk detoksifikasi tubuh. Gabungan klorofil dan vitamin C dapat mengikat racun dalam sel darah merah seperti merkuri, timbal, sisa pestisida serta pengawet makanan. Berikutnya ada kaldu tulang sapi. Nah, di Vietnam, kaldu tulang sapi ini dimanfaatkan dalam proses detoksifikasi. Di Vietnam, kaldu tulang sapi disajikan bersama dengan rempah-rempah obat di dalamnya. Ramuan kaldu ini dipercaya dapat membersihkan ginjal dari racun. Selain itu, kandungan kolagen dalam sup kaldu tulang sapi ini juga dapat menyembuhkan peradangan di usus. Di urutan selanjutnya ada kunyit. Selain dijadikan bahan utama untuk ramuan jamu, ternyata kunyit juga dapat menjadi salah satu bahan yang berguna untuk proses detoksifikasi tubuh dari racun. Di India, mengkonsumsi kunyit diyakini dapat membantu tubuh membuang racun. Itu mungkin sebabnya mengapa masyarakat India kerap menggunakan kunyit untuk bahan masakan mereka. Makanan untuk detoks terbaik selanjutnya adalah buah bit. Di Rusia, buah bit digunakan untuk menghangatkan tubuh. Cuaca dingin di Rusia bisa diatasi dengan semangkuk hangat sup buah bit atau borscht. Makanan ini sangat populer karena rasanya yang lezat dan khasiatnya yang dianggap mampu membuang racun dalam tubuh. Kandungan nutrisi dan antioksidan dari buah bit merah dapat bekerja sebagai agen detoksifikasi alami loh pemirsa. Yang terakhir adalah suatu zat yang seringkali kita abaikan, yaitu air putih. Warga Perancis merupakan penggemar air putih sejati, karena mereka percaya kalau rutin meminum air putih dapat mencegah penyakit hati. Bagaimana tidak? Air merupakan komponen penting bagi tubuh manusia. Normalnya, manusia harus mengkonsumsi air sebanyak 2 liter atau 8 gelas per hari. Nah, selain untuk menjaga tubuh dari risiko dehidrasi, air putih juga dapat digunakan sebagai media untuk detoksifikasi. Detoks menggunakan air putih dilakukan dengan cara meminum air putih sebanyak 2 gelas di waktu-waktu yang sudah ditentukan, seperti saat bangun tidur, sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, dan sebelum tidur. Lakukan selama 7 hari berturut-turut, maka tubuh Anda akan perlahan terbebas dari racun yang mengendap di ginjal, seperti sisa obat-obatan yang membahayakan fungsi ginjal. Jadi, tunggu apa lagi? Minum air putih sekarang. Nah, pemirsa, itu tadi makanan detoks terbaik di berbagai dunia. Anda juga bisa mencobanya loh di rumah.